Oke, kita lanjutkan pembahasannya mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional tadi. Nah, di sini ada jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Nah, baik. Setelah tadi dijelaskan mengenai jurnal yang merangkum atau mengarsipkan temuan kecendikiaan ilmuwan atau penelitian sebelumnya yang penting untuk kita bahas terlebih dahulu sebelum memulai penelitian. Nah, jurnal ini ada empat macamnya. Kita mulai dari jurnal nasional. Jurnal nasional ini, ya, syaratnya dia ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Dia memiliki ISSN, seperti kalau pada buku ISBN, kalau pada jurnal ISSN. Nah, dengan adanya ISSN-nya ini, dia juga harus memiliki terbitan versi online, ya. Ada ISSN cetak, ada ISSN elektroniknya. Kemudian bertujuan untuk menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian dia ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini jurnal nasional ini dia diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Nah, jadi kita misalnya di USUL di UIN Suskariau ya boleh membuat satu jurnal dengan yang dipayungi oleh universitas. Nah, juga boleh membuat jurnal yang merangkum kegiatan fakultas ya atau dipayungi oleh fakultas, juga boleh membuat jurnal per program studi. Nah, dan juga boleh membuat jurnal di organisasi keilmuan, ya, seperti pada labor-labor penelitian atau pada organisasi yang relevan, ya. Nah, maka jurnal ini boleh dibuat oleh semua unit. Bahasa untuk jurnal nasional adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada abstraknya. Nah, minimal dalam satu terbitan jurnal nasional itu menampilkan hasil karya penulis yang minimal berasal dari dua institusi yang berbeda. Jadi misalnya Anda mempunyai jurnal dan Anda adalah editor pada jurnal tersebut, maka jurnal itu harus berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Misalnya kalau mau terbit sekarang ini dari UIN dan dari UNRI misalnya, atau dari UIN atau dari UIR, Unila dan UIR, UNRI, kemudian UIN ya, minimal harus masuk. Kemudian mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya ya, minimal juga dari dua institusi yang berbeda. Nah, untuk jurnal nasional ini dia mempunyai akreditasi yang rendah ya, Sinta 3 sampai Sinta 6, dan juga jurnal yang non Sinta, ada indeks yang di luar Sinta seperti Morarev, jurnal IP dan Garuda ya. Nah, ini indeks-indeks jurnal. Kalau masih nasional biasanya Sinta 3 sampai Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, dan jurnal yang non Sinta tergolong jurnal nasional. Nah, bagaimana dengan yang terakreditasi? Jurnal nasional yang terakreditasi ini ya, dia memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional. Jadi syarat yang 10 tadi sudah dimilikinya. Kemudian statusnya itu terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan berlakunya hasil akreditasi yang sesuai. Nah, berdasarkan Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013 ya. Kemudian Permenristekdikti nomor 9 tahun 2018 yang termasuk jurnal terakreditasi itu untuk jurnal nasional adalah yang terindeks di Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, Sinta ini kepanjangannya adalah Science and Technology Index, ya, Science and Technology Index. Nah, oke. Okay. Kemudian jurnal internasional. Jurnal internasional ini ditulis dengan memenuhi
kaidah ilmiah dan etika akademik sama dengan jurnal nasional. Dia juga memiliki ISSN, versi cetak dan versi online. Nah, untuk jurnal internasional ditulis dengan bahasa resmi PBB seperti Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok. Nah, dia mempunyai versi terbitan online. Dewan redaksinya atau yang bekerja pada jurnal ini minimal berasal dari 4 negara. Dan untuk satu kali terbit ya, supaya dia berkelas internasional, minimal berasal penerbitnya itu dari 2 negara. Tunggu sebentar. Nah, berikutnya jurnal internasional ini mempunyai alamat ya, kalau kalau sudah ada terbitan online-nya tentu saja kita memastikan ya, ciri-ciri dari salah satu ciri-ciri lagi dari jurnal internasional ini pastinya dapat ditelusuri secara daring. Nah, proses review-nya dilakukan dengan baik dan benar. Dan setiap artikel dalam setiap penerbitannya mempunyai format tampilan yang tidak berubah-ubah. Nah, dan di sini ada tentang tidak pernah ditemukannya dia, jurnal internasional ini, sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang diragukan. Ya, kalau dia tidak termasuk ke jurnal yang diragukan, maka Ditjen Dikti, Sumber Daya, dan Iptek itu akan mengakui jurnal internasional kita. Nah, ini pengaruhnya ke reputasi seorang peneliti ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian untuk sebuah jurnal internasional yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti mempunyai skor ya. Dia terindeks di basis data internasional, mempunyai indeks SJR, nanti kita akan mengakses SJR. SJR-nya itu minimal 0, ya, 0,15, kurang dari 0,15. Nah, atau WOS-nya 0,005. Nah, ini kita bisa cek nanti di Simago JR untuk mencek skor SJR-nya. Nah, kalau dia belum termasuk jurnal yang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, nah, maka dia kalau sudah mempunyai skor 0,5 di 0,15 di indeksnya, dia sudah bisa diakui sebagai jurnal internasional. Nah, terlebih lagi, misalnya sudah diakui pada kuartil 3. Nah, walaupun SJR-nya kurang dari 0,15, misalnya 0,10, tapi dia termasuk kuartil 3, maka dia akan termasuk ke jurnal yang bereputasi. Nah, jurnal yang internasional yang bereputasi ini diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia, atau perguruan tinggi, atau penerbit yang kredibel. Nah, kemudian di sini terindeks dalam basis data internasional yang bereputasi itu dengan skor 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10 ya, 0,10 di atasnya, dan dia termasuk jurnal Q3 atau skor WOS-nya 0,05.
Dan untuk kriteria jurnal internasional yang bereputasi itu tidak termasuk dalam kriteria jurnal yang coverage discontinued atau cancelled dari Scopus atau Simago. Nah, ini banyak jurnal-jurnal predator ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya jurnal ini. Nah, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya berusaha untuk mendongkrak hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan secara global ya atau internasional. Artikel ilmiah yang dapat diakses oleh pengguna internet di dunia ini merupakan aset negara. Nah, dan menentukan tingkat peradaban sebuah negara. Jadi, semakin bagus publikasinya di jurnal ilmiah, maka itu menentukan tingkat peradaban negara tersebut di dunia saat ini. Karena penilaiannya adalah dari jumlah publikasi. Sama seperti ranking universitas, nah, ditentukan oleh skor reputasi jurnal yang dia miliki. Ya, jika setiap semester Anda mempublish jurnal, atau misalnya Anda mempunyai jurnal, dan semua mahasiswa UIN menerbitkan jurnal, maka itu akan mengangkat reputasi kampus kita, ya, karena dipublikasi. Tapi kalau tidak dipublikasi, hanya berupa laporan saja, nah, maka tidak bisa berdampak ke tingkat negara kita ini ya. Kita tidak bisa meningkatkan rating kampus kita. Jadi misalnya proses belajar sudah bagus nih, tapi skor penelitian kita masih tetap rendah karena publikasinya kurang. Ya, mahasiswanya tidak men-publish jurnal. Oke. Nah, dan kini malah tiap negara saling memperebutkan untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam publikasi ilmiah. Nah, tujuan dari jurnal ilmiah ini agar suatu hasil penelitian, pengabdian, dan proses belajar dapat diketahui oleh orang banyak dan bermanfaat secara luas, ya, termasuk agar disitasi atau dijadikan referensi oleh peneliti atau pembelajaran atau untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, jika kita tidak sempat menulis buku, maka publikasikanlah melalui jurnal yang terakreditasi. Nah, publikasi ilmiah itu sebenarnya bisa dimulai dari catatan pribadi tentang hasil proses belajar, kemudian disusun secara sistematis membentuk suatu tulisan agar mudah dipahami orang. Oke. Kemudian bagi seorang akademisi ya, mahasiswa, dosen, kredibilitas kita itu diukur berdasarkan hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ya, untuk bagian penelitian ini, dia merupakan hasil dari pendidikan. Nah, maka kalau kita sebagai akademisi, ya, mahasiswa, dosen, tapi tidak mempunyai jurnal pada akun kita, ya, online, Google Scholar, maka kita belum dikatakan belum belum punya kredibilitas sebagai seorang akademisi. Nah, dan indeksasi jurnal merupakan faktor yang mengukur keberhasilan seorang akademisi tersebut dalam memanfaatkan ilmu pengetahuannya. Ya, ada dosen-dosen UIN Suskaria Riau ini yang sudah mempunyai indeks jurnal yang sangat tinggi. Nah, itu sangat mengangkat levelnya UIN. Kemudian tentang indeksasi jurnal. Nah, tunggu sebentar. Aman ya. Oke. Okay. Untuk indeksasi jurnal, dia adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Nah, lembaga pengindeks ini akan membantu mempromosikan jurnal. Kalau jurnal ini terindeks di banyak database, maka secara tidak langsung akan memudahkan sitasi secara global.
Nah, sama seperti sebuah video yang kita publish di YouTube ya, kalau sudah monetize ya, sudah memenuhi syarat monetize, maka YouTube akan menyebarluaskan ke banyak partner-partnernya ya, ke Facebook, ke Instagram dan sebagainya untuk mendapatkan lebih banyak penonton. Nah, seperti juga majalah ya. Majalah ini kalau sudah mempunyai banyak distributor ya, banyak distributor, maka penjualannya itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, artikel-artikel di website kalau dia sudah terindeks di indeks jurnal yang bagus, maka dia akan mempunyai partner-partner yang akan membantu untuk memudahkan jurnal kita ini disebarkan. Ya, kita sebenarnya bisa menyimpan jurnal kita sendiri, tapi kebermanfaatannya secara global tidak ada. Nah, dengan mendaftarkan dan memenuhi syarat publikasi ini, maka kita akan bisa menyebarkan penelitian ini dan disitasi orang ya, dan disitasi oleh orang lain yang membacanya dan mempublikasi juga. Nanti kita akan diberitahu siapa saja yang sudah mensitasi jurnal kita. Nah, indeksasi jurnal ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh layanan abstraksi dan indeksasi ya. Abstracting and Indexing Services atau ANI. Nah, layanan ANI ini mencakup dua poin. Ada layanan untuk indeks jurnal yang berbayar, berarti dia membership system seperti pada Crossref dan ProQuest. Dan jurnal yang gratis seperti pada Google Scholar, EBSCO, dan DOAJ. Nah, ini gratis dan ada yang berbayar ya. Nah, ini diantaranya logo-logo dari indeks jurnal. Maka kalau kita ingin mengakses sebuah jurnal, kita cek dulu apakah dia terindeks Scopus, DOAJ, nah ERIC, ESB, EBSCO ini ya, sampai Crossref. Kalau jurnal nasional, dia terindeks Sinta. Nah, syarat sebuah jurnal itu memenuhi kriteria seperti tadi yang kita bahas di awal. Nah, untuk indeksasi jurnal itu minimal dia adalah Google Scholar ya, search engine. Dia bisa dibaca di Google Scholar. Kalau kita membuat sebuah artikel supaya kita bisa dibaca oleh Google Scholar ya, maka kita harus memenuhi kriteria untuk bisa dia mengambil indeksnya ya. Dan di Google Scholar ini dia kriteria minimum, paling populer, dan free access untuk semua kalangan. Jurnal yang muncul di Google Scholar itu mudah untuk diakses, beragam, dan juga free. Nah, tapi kita harus hati-hati mencari jurnal di Google Scholar ini, karena sangat mudah bagi sebuah lembaga indeksasi jurnal untuk mengaitkan jurnalnya ke Google Scholar. Sehingga kita harus tahu syarat sebuah jurnal ilmiah bisa kita gunakan atau tidak ya, sebelum kita memanfaatkan jurnal yang kita dapatkan dari Google Scholar. Karena banyak juga jurnalnya yang tidak cocok ya, tidak memenuhi kriteria itu. Kemudian yang gratis berikutnya adalah DOAJ, Directory of Open Access Journal. DOAJ ini meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses terhadap karya ilmiah seperti jurnal. Nah, sehingga memberikan dampak positif dari penelitian, pengabdian, dan proses belajar penulis. Kalau dia open access, berarti memberikan hak kepada para pembaca untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari artikel untuk kepentingan pembelajaran. Nah, oke. Okay. Kemudian ada Quality Assured Indexes. Nah, seperti mereknya Medline dan PubMed. Ya, ini medianya. Nah, Quality Assurance Index ini, indeksasi jurnal memiliki kualitas tertentu. Nah, mereka menentukan kriterianya supaya jurnal tersebut bisa mereka indeks.
kan misalnya contohnya untuk terindeks di Medline, jurnalnya harus menjamin memenuhi kriteria standar Medline. Nah, meliputi kualitas jurnal yang mau diterbitkan, masalah yang diangkat, cara penyampaiannya, ya. Nah, kemudian ada yang bereputasi berikutnya yang terkenal, ada Thomson Reuters Web Service, Web of Science, dan Scopus, ya. Atau WOS dan Elsevier. Nah, di sini dia bebas untuk WOS dan Scopus ini adalah produk yang berlangganan atau kita harus membayar biaya untuk mengakses jurnal-jurnal di sini. Nah, kalau kita sudah bayar, kita bebas untuk mengindeks informasi yang mereka berikan, ya. Nah, kalau kita sudah membayar biaya langganannya. Kemudian untuk indeks yang regional atau nasional, itu ada indeks Garuda, Cielo, nah, ISJD. Garuda ini kepanjangannya adalah Garda Rujukan Digital. Kemudian ada IPI, dulunya IPI dia, Indonesian Publication Index, sekarang namanya jadi Garuda. Nah, Garuda dan atau IPI ini juga menampilkan informasi Sinta. Sinta itu Science and Technology Index dari Ristekdikti dan H Index dari Google Scholar, ya. Nah, dari sehingga di sini Google Scholar ini dia menampilkan Sinta, kemudian Garuda, semuanya. Maka indeksasi di Google Scholar ini harus terjadi terlebih dahulu, ya. Itu kriteria minimal untuk bisa mengajukan indeks ke lembaga indeks yang lainnya. Nah, kita akan cek sebuah jurnal. Kita akan cek jurnal nasional, nah, atau jurnal internasional di Google Scholar, kita akan cari. Kemudian kita temukan nama dari jurnal tersebut. Kita cek dia apakah terindeks di Sinta, di Garuda, di Moraref. Nah, kalau dia jurnal internasional, di Simago JR. Nah, kita buka website. Kita akan cari sebuah jurnal nasional misalnya, ya, jurnal di Google Scholar, scholar.google.com. Nah, misalnya kita ingin mencari jurnal tentang, kalau di misalnya ilmu hadis, ya, ilmu hadis, cari di Google Scholar. Nah, di sini muncul ada, kalau di Google Scholar ini dia banyak sekali, ya, ada buku, ada website saja, ya, ada PDF-nya, ada yang tidak. Kita batasi mulai dari rank 5 tahun terakhir 2018 sampai 2022. Kita cari. Nah, ini buku. Ini juga buku. Kuliah Ilmu Hadis, Pemetaan Penelitian Hadis, Jurnal IAIN Kudus. Nah, coba yang inilah, ya. Yang ini mendekati judul sebuah jurnal. Yang lain tentang hal yang judulnya tidak mencerminkan jurnal. Seperti ini penelitian disebutkannya. Sementara judul jurnal itu tidak ada kata-kata penelitian lagi. Pemetaan penelitian berarti bukan juga.
Nah, kita dihantarkan ke websitenya ya, yang berisi jurnal ini. Kita coba download PDF-nya. Nah, namanya Jurnal Usuluddin. Jurnal Usuluddin namanya. Kita telusuri nama jurnal ini. Copy. Kita cari pada Sinta. Ya. Indeksnya sinta.kemendikbud.go.id. Sinta 3 kemendikbud.go.id garis miring kita berikan journals ya, yang ini kita berikan alamatnya sinta.kemendikbud.go.id journals. Nah, kemudian di sini kita cari jurnal tadi, jurnal Usuluddin tadi. Apakah dia termasuk? Nah, kita cari biasa saja. Nah, ini jurnal Usuluddin. Ini Sultan Syarif Kasim. Jurnal Sultan Syarif Kasim. Yang lainnya? Wah, malah tidak ditemukan. Ini sudah yang di indeks Sinta. Yang ada jurnal yang namanya Jurnal Usuluddin itu jurnal di Fakultas Fakultas Usuluddin UIN Riau. Dan terakreditasi di sini Sinta 2 dan juga terindeks di Garuda. Nah, skornya sudah 0,69 ya, melebihi syarat SJR tadi. Berarti yang jurnal Usuluddin yang ini tidak bisa kita gunakan sebagai referensi kita ya. Nah, kita tidak bisa gunakan ini karena kita tidak temukan dia di jurnal yang terindeks Sinta. Oh ya, dia juga termasuk jurnal nasional itu kan tidak harus dia terindeks Sinta, boleh juga yang non Sinta. Mari kita coba cek dia di MoraRef. Ya, di MoraRef apakah dia terindeks? Nah, MoraRef kemenak.go.id. Nah, sambil menunggu ini, kita cari jurnal yang lainnya ya. Contohnya jurnal Core IT pada Teknik Informatika ya. Kita cari pada Sinta ini, muncul enggak dia. Nah, ini adalah jurnal dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam kampus kita ya. Nah, jurnal Core IT ini dia terakreditasi di Sinta 4 dan terindeksasi di Garuda. Oke. Kemudian kita coba cari jurnal yang lain. Kalau kita tahu nama jurnalnya ya, jurnal Digital Zone misalnya. Digital Zone dari Unilab. Digital Zone. Tidak muncul dia di sini. Unilab. Oke, berarti tidak muncul ya. Kita pastikan kita dapat jurnalnya.
Kita coba pastikan tadi jurnal Usuluddin. Jurnal Usuluddin, adakah dia di Muara Ref? Yang Sunan Kalijati tadi ya, Sunan Jati apa? Jurnal Usuluddin dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita cari di sini. Jurnal Usuluddinnya juga cuma muncul satu. Oh, tidak muncul jurnal. Jurnal Usuluddin. Nah, jurnal Usuluddin terindeks di Muara Ref. Ya, pertama ada jurnal Usuluddin UIN Suska Riau. Jurnal Usuluddin, Fakultas Usuluddin, UIN Riau juga. Ini Sultan Taha Jambi. Nah, ini Hidayatullah Jakarta, Antasari, Sunan Gunung Jati. Nah, ini ya. Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin. Ada 31 artikel. Kalau kita klik, nah, kita diarahkan ke website jurnal, ke covernya ya. Dia sudah mempunyai ini terbitannya. Ada volume 1, volume itu berarti tahunnya. Nah, volume 1 nomornya banyak ya, 1, 2, 3. Volume 2 nomornya 1. Ini berkaitan dengan tahun ya. Volume 1, volume 2 biasanya dalam 1 tahun itu 2 volume. Kalau sudah ada 10 volume berarti kemungkinan dia sudah 5 tahun jurnalnya. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, kita bisa visit website-nya dan melihat indeksasi jurnalnya ya. Nah, ini jurnal Ilmu Usuluddin dari Sunan Gunung Jati. Kita lihat informasi yang ditampilkan di sini. Tadi judulnya apa? Implementasi RPKPS. Implementasi dia ada 5 volume tadi ya, mungkin salah satu di antara itu. Kita lihat di sini. Nah, oh ya, misalnya kita ingin publikasi di sini, maka kita cek di author guidelines. Ya, di author guidelines ini coba kita klik. Kemudian indexing ya, kita cek indexingnya. Nah, dia terindeks di Google Scholar dan MoraRef, tapi dia tidak terindeks oleh Sinta. Berarti kalau kita cari di Sinta tadi, dia tidak ketemu jurnal Usuluddinnya Sunan Gunung Jati. Kalau kita cari di MoraRef, kalau kita kunjungi websitenya dan juga di MoraRef, dia muncul ya. Nah, dan ternyata memang terbukti di sini dia terindeks Google Scholar dan MoraRef saja. Kita coba lihat yang jurnal Usuluddin kita ya. Coba diklik. Nah, di sini sudah banyak sekali volume terbitnya, mulai dari volume 16 tahun 2010 sampai tahun 2017. Sekarang belum ada terbitan baru berarti ini ya. Ini terakhir tahun 2017. Kita lihat informasi jurnal ini, visit website. Nah, kita cek author guidelines-nya dan indexing ya, indexing. Nah, jurnal Usuluddin ini terakreditasi peringkat 2, berarti Sinta 2. Jurnal Usuluddin UIN Syarif Kasim, UIN Sultan Syarif Kasim. Kita lihat di sini.
indexingnya. Nah, indexingnya ini banyak sekali. Dia sudah terindeks malah di yang berlangganan. Dia terindeks juga di DOAJ, Google Scholar, Moraref, IJSD, BES Academia, Garuda, ya Garuda tadi juga, OneSearch. Ya, jadi yang semakin banyak indeksnya ini meningkatkan akreditasinya. Jadi ada jurnal yang tidak muncul di Sinta berarti dia jurnal tidak terakreditasi. Kalau muncul di Sinta tapi indeksnya itu Sinta 3 sampai Sinta 6 itu juga masih tergolong jurnal nasional, belum belum bereputasi ya. Nah, kalau sudah Sinta 1 dan Sinta 2 dia terakreditasi dan tinggi levelnya. Nah, ini jurnal Usuluddin diindeks oleh Crossref, DOAJ, Sinta, Google, Moraref, ya banyak gambarnya di sini yang ditampilkan ya. Sementara yang tadi di jurnal yang ini dua saja. Nah, ini penting kita mencek informasi jurnal sehingga kita terhindar dari pemilihan sumber referensi yang salah ya. Dan kalaupun kadang-kadang jurnal itu memiliki ciri-ciri yang cocok untuk di gunakan, tapi ternyata dia tidak memenuhi kriteria dan tidak muncul di website manapun ya, di indeks ini ya. Ada indeks Moraref, ada indeks Sinta untuk jurnal nasional. Sekarang untuk jurnal internasional. Untuk jurnal internasional, Ibu coba menggunakan jurnal yang sudah ada saja ya. Nah, ini jurnal yang Ibu dan teman Ibu yang pernah dipublikasi internasional. Kita cari nama jurnalnya. Nah, namanya adalah Journal of Science and Technology. Ini Policy Management. Kita copy. Nah, untuk jurnal internasional kita ceknya di websitenya itu Scimago.jr. Ya, Scimago.jr. Oke, sinyalnya turun naik ya. Nah, ini sinyalnya sudah stabil. Nah, berikutnya untuk jurnal internasional. Untuk jurnal internasional, nah Ibu sudah mengklik simago.jr. Nah, tadi sudah mengcopy nama jurnal, salah satu jurnal internasional. Nah, ini jurnal internasionalnya. Dan cari nama jurnalnya ya. Informasi nama jurnal biasanya ada di bagian bawah. Atau informasinya kita cari sampai dapat. Ya, biasanya ada dicantumkan. Nah, kemudian kita akses Scimago.jr-nya. Dan kita pastikan nama jurnalnya di sini. Sama seperti cek di Sinta tadi ya. Nah, ini muncul. Dua sama. Sepertinya sama ya. United Kingdom. Nah, ini kita lihat dia skor SJR, mana SJR-nya. Mungkin yang satu lagi tadi. Yang ini. Thank you.
Oke, jadi jurnal Usuluddin dari Sunan Jati tadi ya, dia terindeks Google Scholar dan Morarev. Kalau jurnal Usuluddinnya Win Suskaryaw, ini indeksnya banyak. Nah, kalau kita ingin kirim tulisan di sini, kita cek author guidelines-nya. Biasanya ada aturan seperti ini, ya, ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau semakin tinggi indeks jurnalnya, bahasa yang digunakan juga bahasa Inggris. Nah, template-nya dikasih di sini. Template-nya kita download. Nah, ini jurnal tadi, Journal Science and Technology Management. Kita lihat dia tahun 2021. Kalau untuk yang manajemen teknologi dan innovation ini Q2, kuartil 2, bereputasi. Lihat skornya. Mana skornya ya? Sepertinya Simago memperbarui tampilannya. Tidak nampak skor SJR-nya di sini. Oh, ini dia. Ini informasinya. Nah, dia Q2, kuartil 2, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 ya. Dia termasuk yang bereputasi Q2. Dan skornya itu sudah 0,59. Sementara syarat untuk sebuah jurnal internasional hanya kecil dari 0,15. Untuk yang bereputasi syaratnya besar dari 0,10 dan juga Q3. Nah, dan dia posisinya di sini sudah Q2 dan mempunyai skor SJR 0,59. Nah, berarti dia sudah termasuk jurnal yang bereputasi. Nah, kita cek jurnal tersebut di sini di simago.jr ini. Ketik di pencarian supaya kita terhindar dari penggunaan jurnal yang tidak jelas sumbernya. Nah, berarti tadi sumber kita mencarinya itu dari Google Scholar ya. Kita cari di sini, ditelusuri di Google Scholar. Kalau Google Scholar ini dia banyak sekali yang campur-campur. Kalau di Sinta dia sudah dikelompokkan, misalnya jurnal tentang ilmu Al-Quran. Nah, sudah dikelompok-kelompokkan di sini. Nah, ibu kurang pandai mencari yang kaitannya ke Usuluddin, coba cari yang teknik informatika atau ilmu komputer. Nah, jurnal ilmu komputer itu banyak sekali. Ada yang sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2. Informatika Mula Warman. Nah, Core IT, Win Suskaryaw, Sinta 4. Nah, gitu. Nah, setelah kita dapat nama jurnalnya, baru kita klik jurnal tersebut dan cari di sini mana yang cocok untuk kita jadikan referensi. Itu juga bisa kita gunakan di sini. Berarti kalau kita cari dari Sinta ini pasti dia yang sudah terindeks dan sudah bagus ya, sudah bisa dikatakan layak untuk dijadikan referensi. Atau dari Morarev ya, di Morarev ini kita cari misalnya jurnalnya, kita cari di morarevkemenag.go.id ini, kita cari jurnal tentang apapun misalnya ya, ilmu komputer lah ya, ilmu komputer. Nah, banyak jurnal yang bisa kita akses. Tapi yang ditampilkan di sini jurnal ke website jurnalnya ya. Kalau kita mau cari per artikel memang dibantu dengan Google Scholar ini. Oke. Nah, berikutnya seorang penulis akan mendapatkan pemberitahuan dari Google Scholar kalau penulis lainnya ada yang mensitasi tulisan dia. Seperti yang Ibu peroleh dari Google Scholar juga, ini ada pemberitahuan
yang mensitasi, disitasi oleh Muhammad ya. Kemudian juga diberikan rekomendasi jurnal-jurnal lainnya untuk dibaca. Nah, jadi kita walaupun kita menggunakan tulisan orang lain pada tulisan kita, selama kita memenuhi kriteria cara sitasi dengan menggunakan Mendeley, kemudian kita publikasi, maka penulis yang kita sitasi, yang kita jadikan referensi akan mengetahui aktivitas kita. Nah, dan itu akan berimpact kepada dia. Nah, contohnya ya, kalau kita ingin cek, ini contohnya di profil ibu ya. Nah, ini ibu menampilkan profil ibu sendiri saja supaya menghindari kesalahan penyampaian ya. Coba di, nah, scholar.com. Nah, profil saya, profil ibu. Nah, di sini ini H indeksnya dan ini sitasinya ya. Jadi dikutip oleh, nah, banyak di sini kutipannya itu masuk ke akun penulis. Ya, misalnya ini kita klik dan kita lihat sudah dirujuk 31 kali. Diklik ini siapa saja yang merujuk ini tahu. Ya, tahu orang-orangnya dan bisa kita telusuri. Gitu. Jadi memang dia sumbernya ini sangat terbuka sekali dan kita dapat pemberitahuan dan mengetahui siapa saja yang merujuk. Nah, beda kalau kita merujuk laporan penelitian yang disimpan di perpustakaan. Setelah digunakan, kalau tidak kalaupun dicantumkan di daftar pustaka di laporan tersebut, kita tidak mengetahui ya, kita sebagai penulis tidak mengetahui dan impact-nya ke kita tidak ada. Dan dengan banyaknya yang mensitasi akan menaikkan indeks seorang penulis ya, indeks 10 di sini. Nah, kalau di UIN Suskaryau kita lihat siapa banyak profesor ya. Profesor itu dibuktikan dengan tingginya skor sintanya. Kita lihat author. Nah, UIN Sultan Syarif Kasim. Dulu afiliasi, kita cari afiliasi ini kampus UIN Sultan Syarif Kasim. Nah, ini UIN-nya. Kemudian kita lihat, nah, di sini ada 500 dosen yang mempunyai akun di Sinta. Nah, ini dosen yang paling tinggi skor Sintanya di UIN ya, Dr. Rika dari Teknik Industri, kemudian Bapak Mustaqim dari Sistem Informasi, Profesor Okfalisa dari Teknik Informatika, Muhammad Lufi Hamzah, ini dokter ya dari Sistem Informasi, Bapak Hartono ya. Kita cari ini Bapak Edi Erwan, ini profesor yang sedang yang baru, profesor kita yang baru ya, yang sedang muncul fotonya di gerbang masuk di billboard UIN. Nah, gitu. Jadi Anda bisa cari nama-nama dosen Anda di sini dan ini yang menentukan adalah Google Scholar tadi. Data diambil dari Google Scholar, dari Scopus dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Kita lanjut ke sesi diskusi via Zoom. Ibu akan share link-nya. Sebenarnya di jurnal ini sangat banyak pertanyaan ya. Nah, jadi dari pertanyaan itu nanti akan Ibu hargai dengan nilai plus. Nah, Ibu kirim di grup.
kita cek dulu misalnya jurnal apa tadi ya, jurnal Usuluddin lah ya, jurnal Usuluddin. Kita mencari, bukan author. Nah, ini di halaman Sinta kemendikbud.go.id. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, ya, misalnya dia jurnal Usuluddin. Oh, jurnalnya jangan yang ini ya, jurnal yang biasa saja, jurnal yang kira-kira bisa ibu sampaikan infonya, jurnal Core IT. Jurnal Nah, ini jurnal ya. Source-nya di sini, pilih jurnal dulu. Baru cari jurnal Core IT-nya. Nah, kita perhatikan dulu jurnal sasaran kita. Kita pergi dulu ke halaman jurnalnya ini, ke websitenya. Contohnya kita klik saja salah satu artikel, dan kita bisa diarahkan ke jurnalnya. Klik jurnal ini, kita akan ke jurnalnya View More, ya. Coba kita klik jurnal yang pertama ini, Education. Oke. Kita klik salah satunya. Kita cari jurnal education ini di website. Oh, tadi kita diarahkan langsung ke sana ya.
go to website. Cinta ini tampilannya baru, jadi ibu pun beradaptasi. Tadi ada go website-nya. Intinya kita ingin tahu prediksi berapa lama suatu jurnal itu bisa dipublikasi. Misalnya di jurnal ini ya, Journal International of Evaluation and Research in Education. Kita lihat di sini dulu volume terbitnya. Kita lihat dulu current-nya atau archive-nya atau arsip. Kita lihat dia ini terbitnya biasanya kapan yang agak-agak konsisten ya. Seperti tahun 2021, ini dia terbit di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi kalau kita mengupload jurnalnya itu kira-kira bulan Januari, ya, Januari kemungkinan bisa terbit di Maret. Nah, kalau tidak lolos di Maret bisa terbit di Juni, September, atau Desember. Nah, kita perlu cek dulu kebiasaan dia atau track record dia itu publish di kapan gitu. Dan juga kegiatan jurnal ini biasanya tidak terlepas dari bulan-bulan ini. Ya, kalau jurnalnya itu terbit di Maret, berarti kita usahakan menguploadnya sebelum bulan Maret, 2 bulan sebelum Maret. Ya, ini berarti jaraknya 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti kita diberi waktu proses untuk sebuah jurnalnya di sini 2 sampai 3 bulan. Tidak mungkin juga mepet-mepet mau terbit di bulan Maret misalnya, kita upload di akhir Februari, itu tidak akan bisa diproses. Nah, ini contoh sebuah proses submission jurnal jurnal ibu di Digital Zone. Nah, ini ibu sudah login di dashboard ibu ya, di jurnal Digital Zone ini. Dia terakreditasi Sinta 3, dia terbit bulan Mei dan ibu sudah mengupload sejak awal tahun. Nah, karena di sini ada proses yang dijalaninya mulai dari submission. Nah, submission berarti kita submit dulu kemudian ditanggapi sama reviewernya. Ya, ibu upload tanggal 5 Februari, bulan berikutnya bulan Maret ada komentar. Ya, kemudian ada diskusi. Nah, komen dari editor. Kemudian kita diminta untuk mengupload formulir pernyataan keaslian naskah dan hasil cek Turnitin. Kemudian revisi lagi ya, masuk ke tahap baru ini proses submission ya. Proses submission mencocokkan syarat template-nya dengan mereka. Kemudian baru direview. Review masuk ke reviewer yang kita tidak tahu siapa. Nah, kemudian ini reviewer memberikan komentar. Kalau kita buka komentarnya ini ada tulisan-tulisan seperti revisi bagian ini, revisi bagian itu ya. Kemudian kalau sudah kita upload revisinya ini di bulan Mei ya. Panjang prosesnya April, kemudian Mei, uploadnya Februari, mulai submissionnya diproses oleh editor bulan Maret, kemudian reviewernya menanggapi bulan April, kemudian perbaikannya dikembalikan di bulan Mei ya. Nah, berikutnya kalau sudah dinyatakan accepted ya, sudah dinyatakan lolos secara editor dan reviewernya, masuk ke proses copy editing dan production.
Nah, ini lama. Nah, penyesuaian template di bagian judul. Nah, ini diberikan komentar lagi. Nah, kemudian kita dimasukkan ke copy editornya dan diproduksi. Produksinya itu berupa hasil PDF-nya yang sudah ditampilkan di sini. Itu memakan waktu kira-kira Februari, Maret, April, ya, 3 bulan, ya, 4 bulan proses, 3 sampai 4 bulan. Karena di jurnal ini dia terbitnya cuma 2 kali setahun. Nah, jadi penting bagi kita untuk tahu dulu dia biar kebiasaan terbitnya, cek arsipnya itu di bulan-bulan apa. Kalau untuk jurnal Unilag ini, dia memang sudah terbitnya itu 2 kali setahun, volume 1 dan volume 2. Nah, biasanya di sini ada infonya. Nah, biasanya di archive-nya, ya, di arsipnya ini. Nah, dia biasanya terbit di bulan apa? Kalau ada nama bulannya ditampilkan. Sini. Sini tidak tampilkan bulannya, ya. Coba kita perhatikan announcement-nya. Mungkin kalau ditelusuri lagi bisa nampak di sini bulan apa dia dia menampilkan hasilnya, ya, secara umum sama seperti yang tadi. Yang ini kita lihat di arsip jurnalnya bulan apa dia publikasi, ya, dari riwayatnya. Jadi kita uploadlah sebelum tanggal-tanggal ini, bulan-bulan ini, gitu kira-kira. Oke, Windy. Ya, Bu. Bu, itu kan kalau jurnal internasional, ya, Bu. Kalau misalkan yang jurnal nasional itu kayak mana, Bu? Nah, maksudnya waktunya itu nasional atau internasional gitu kan, ya, Bu, ya? Yang tadi jurnal nasional. Gimana? Ya, Bu. Yang tadi itu jurnal nasional, masih yang di Sinta kita cari, kan? Sinta ini indeks nasional. Kalau yang kayak di Google Scholar gitu, Google, itu jurnal apa? Google Scholar itu, gini, Google Scholar itu dia indeks jurnal. Dia seperti indeks jurnal yang gratis, ya. Kalau indeks jurnal yang Indonesia kan ada yang gratisnya itu DOI, apa namanya? Yang Sinta, Garuda, ya, Sinta, Garuda, Moraref, itu gratis. Kalau di ada yang gratis, ada yang berbayar, itu lembaga indeks. Jadi Google Scholar itu juga lembaga indeks. Lembaga indeks untuk jurnal-jurnal. Kalau Google Scholar itu dia sudah lebih global, ya. Karena Google kan kita tahu bahwa sudah digunakan di seluruh dunia. Kalau kita cari di Google Scholar itu, kita cari jurnal di Google Scholar, itu sudah tidak hanya jurnal yang muncul, ya, misalnya ilmu hadis tadi. Nah, tapi yang muncul juga buku. Dan biasanya setelah kita publikasi di jurnal nasional ataupun jurnal internasional, maka dia akan tampil di Google ini, ya, di Google Scholar ini. Dia akan ditampilkan di sini. Kita bisa juga cari nama penulis, misalnya di sini cari nama ibu, ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang pernah ibu tulis, jurnal yang ibu terlibat di dalamnya juga, ya. Nah, gitu. Dan indeksnya itu apa maksudnya, kalau dia internasional atau nasionalnya itu tergantung jurnalnya ini. Kalau yang jurnalnya itu walaupun berbahasa Inggris bisa jadi jurnal jurnal nasional juga, seperti jurnal
Nah, ini review comparative mammography image analysis ini dia jurnal nasional. Tapi berbahasa Inggris. Kalau dia jurnal internasional, kita ceknya itu di Simago JR ini. simagojr.com. Kita cek di sini, muncul enggak nama dia ya? Cek di sini. Nama jurnalnya apa? Misalnya jurnal Usuluddin tadi, apakah dia jurnal internasional? Nah, tidak, dia bukan jurnal internasional, berarti tidak ditemukan dia di sini. Tidak ditemukan dia di reputasi jurnal Simago Journal and Country Rank. Tuh. Dan berapa lama dia tampil di Google Scholar? Biasanya kalau dia sudah terbit di website jurnal tersebut, misalnya seperti Digital Zone ini, sudah terbit dia beberapa hari kemudian muncul di Google Scholar. Ya, juga muncul di Sinta dan muncul di berbagai tempat. Atau ada juga yang membutuhkan waktu 1 minggu untuk bisa diindeks oleh Google setelah kita publish. Setelah kita publish, penerbitnya memberitahukan kita bahwa sudah terbit, tidak serta-merta langsung bisa ditelusuri di Google Scholar. Kita tunggu dulu beberapa hari atau beberapa minggu. Terima kasih, Bu. Baik. Oke. Nah, Windy, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentang jurnal ini, silahkan ditanyakan lagi ya. Ini jurnal ini memang terkait apa yang kita tangkap, nah kita kembangkan. Apa yang Anda ketahui, Anda sampaikan. Nah, itu bisa membuat Anda menjadi lebih paham ya, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada yang lain. Coba silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Khairul Rizal. Jadi gini, Bu, pertanyaannya. Berarti, Bu, ketika kita ingin membuat sebuah penelitian, apakah harus dari jurnal nasional dan internasional? Misal, Bu, kalau misalkan yang kita cari itu tidak ada di jurnal nasional dan internasional, solusinya gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Nah, seperti yang Bu sampaikan tadi, kalau penelitian yang mau kita buat itu ternyata tidak ada di jurnal, ya, kemungkinan yang pertama, kita memang peneliti yang pertama menemukan itu. Kita penemunya. Kemudian, kemungkinan yang kedua, urgensinya atau pentingnya meneliti hal tersebut kecil. Sehingga para peneliti sebelumnya tidak membahas ini. Nah, atau kemungkinan yang ketiga, kita masih kurang menelusuri sumber-sumber penelitian itu, sehingga kita tidak mendapatkan informasinya. Nah, jadi tiga kemungkinan, kita yang memang penemu pertama, atau isu tersebut, kita mungkin salah bahasa, ya, bahasanya bagaimana, kita belum bisa menggambarkan bahasanya, sehingga kemungkinan yang ketiga itu terjadi. Kita tidak bisa mencari atau kita belum mencari, menelusuri ke banyak sumber. Nah, sehingga kita tidak menemukan sumber tersebut. Nah, solusinya jika hal ini memang terjadi, kita adalah penemu dari ide ini misalkan, ya, kita bisa dukung dengan referensi dari buku, dari website, dari majalah, gitu. Nah, dan kita terbitkan dalam bentuk penelitian kita, dalam bentuk jurnal misalnya. Itu juga bisa, tidak masalah. Nah, kalau memang itu terjadi ya, berarti kita orang pertama yang membahas hal tersebut. Kita penemunya. Bisa langsung jadi profesor nanti ya. Nah, itu penting sekali untuk punya ide kreatif yang diteliti. Nah, tapi biasanya sebuah ide itu, walaupun yang sama betul itu tidak ada, ya biasanya juga yang sama betul itu tidak bisa diakui juga. Diakui, dibaca plagiat dia. Nah, dia bisa didukung dengan teori-teori lainnya. Misalnya mau membahas yang A, tapi yang A ini ada juga disebut pada penelitian orang, ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maka penelitian itu bisa juga kita jadikan bahan referensi.
ya tidak melulu harus sama gitu, tapi yang mendukung pasti ada. Nah, baik, Carol Rizal, gimana? Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Biasanya itu ditanyakan dalam sidang-sidang skripsi. Apakah sudah ada yang membahas hal ini? Sudah Bu, dari jurnal ini, jurnal A, jurnal B, jurnal C gitu. Atau referensi yang diambil untuk rujukan penelitian ini apa gitu ya, dipertanyakan sama penguji. Dan biasanya dikaji lagi keterkaitan antara yang Anda buat dengan jurnal tersebut. Nah, ada kalanya mahasiswa punya jurnalnya tapi tidak disimpan dengan baik. Tidak pakai Mendeley sehingga susah cari-cari. Ya, akhirnya waktu sidang tuh susah sendiri. Kemudian ada juga kemungkinan mahasiswa ini belum mencari tapi mengakui ya dalam sidang jawabnya supaya bisa jawab iya ada ditelusuri ya. Pas terus diminta sama pengujinya, tampilkan jurnalnya coba. Itu menyulitkan dalam seminar-seminar biasanya. Maka penting dulu untuk kita lakukan pencarian jurnal-jurnalnya. Anda tahu kalau jurnal itu harus ada nama jurnal, volume, dan nomor. Dan Anda telusuri dulu dari yang Sinta, Garuda, Moraref, dan Simago JR ini. Nah, kalau dia muncul di minimal, muncul di Moraref, berarti boleh kita gunakan. Nah, karena jurnal ini ada dua sistemnya, ada yang berlangganan, ada yang free. Model yang free ini, kenapa kita bisa gratis mengaksesnya sementara mereka membuat jurnal, mereka punya editor, mereka punya reviewer, kenapa gratis ya? Karena sebenarnya penulis yang membayar. Ya, penulis misalnya Ibu mempublikasi ke jurnal A, maka di sana semakin tinggi indeksnya, semakin tinggi bayarannya. Karena semakin banyak personal yang dibutuhkan untuk mengelola jurnal tersebut. Seperti orang yang mengelola website, ya itu harus dibayar. Tim editornya juga harus dibayar. Ya, walaupun bayaran mereka kecil. Sehingga penulislah yang membayar. Jadi waktu konferensi internasional itu membayar. Penulisnya yang pergi ke luar negeri, membayar biaya publikasi. Karena kita sebagai pembaca bisa baca dengan gratis. Tapi kalau misalnya yang Scopus itu ada sistemnya yang penulisnya membayar mahal, kemudian pembacanya gratis. Ada juga yang kedua-duanya bayar. Penulisnya sudah bayar, kemudian pembacanya juga bayar karena penulis belum bisa diberikan biayanya itu ke penulis semua. Nah, kadang juga menjadi ladang bisnis. Ada orang yang membuat sebuah jurnal, mengaku-ngaku indeksnya bagus, dan memberikan biaya publikasi yang mahal kepada penulis dan juga pembacanya disuruh bayar. Dan ternyata dia termasuk jurnal predator, jurnal yang tidak bermanfaat, jurnal yang kerjanya mencari keuntungan pribadi. Nah, kita bisa cek dulu jurnalnya di Moraref, Garuda, di Sinta ya, atau di Simago JR untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Setelah kita publikasi di jurnal yang mahal, ternyata pas kita gunakan untuk apply beasiswa kuliah misalnya, ya pasti direview sama orang profesor-profesor yang kita lamar atau calon dosen, ini jurnalnya tidak cocok ya, ini tidak terdaftar ya, jurnal ini. Oke, nah berikutnya Ibu yang bertanya ya. Nah, yang bisa menjawab tentunya Ibu akan berikan nilai plus. Yang pertama, dari penjelasan tadi, siapa yang bisa menyebutkan 4 jenis jurnal? Coba. Wah, ini nggak mau bersuara, malu-malu nih ya. Apa saja jenis jurnal? Tadi ada 4 jenis jurnal.
Tidak ada yang bisa jawab? Wah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan ciri jurnal nasional? Dari yang Anda tangkap, apa ciri-ciri jurnal nasional? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh ya, hal itu terindeks oleh Sinta. Sinta. Itu ya. Menurut teman. Yang non Sinta bisa juga enggak? Enggak bisa, Bu. Kalau yang non Sinta enggak bisa. Kan ada Garuda dan Morarev. Bisa berarti, Bu. Ah, bisa ya. Kalau dilihat di luar dari Sinta, Garuda dan Morarev berarti tidak bisa. Ya, tambah dari Sinta, Morarev dan Garuda. Itu ciri-ciri jurnal nasional untuk saat ini, mungkin nanti akan berkembang lagi. Oke, bagus, Fadil Rizal. Berikutnya, siapa yang bisa jawab ciri-ciri jurnal terakreditasi? Yang lain lagi. Assalamualaikum, udah ya. Izin menjawab, udah. Oke, Ahmad Fikri, waalaikumsalam. Ciri-ciri jurnal terakreditasi, udah ya? Iya. Ada dua. Yang pertama itu harus memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan nantinya mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Yang kedua, jurnal yang terakreditasi ini yang nasional itu sesuai Permen PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permen Ristekdikti nomor 9 tahun 2018. Begitu, Bunda. Wow, jawabannya ilmiah sekali ya. Oke, bagus Ahmad Fikri. Nah, pertanyaan yang keempat. Tolong disebutkan lembaga indeks jurnal nasional. Tadi sudah disebutkan, coba sebutkan lagi karena masuk dalam daftar pertanyaan. Lembaga indeks jurnal nasional tadi. Oke, Amal. Sinta. Google Scholar, lagi Cinta, Google Scholar, okay. Garuda, terus Crossref, ya, itu, Crossref. Okay. Ada berapa, Amal? Aduh, berapa tadi ya, Bunda? Google Scholar, Cinta, oke, okay, betul Garuda. Ya, Amal ya. Cinta, Google Scholar, Garuda, kemudian Morarev ya, Morarev. Oh, yang... Morarev, ada 4 ya, okay. Minimal 4 ini. Kalau misalnya Crossref, Scopus, ya itu sudah internasional dia. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau lembaga indeks jurnal internasional, siapa yang bisa sebutkan? Tadi banyak ya, selain yang sudah disebutkan barusan. Boleh menarik, Bu. Iya, silakan. Dua kali boleh. Fokus Thompson Reuters. Was World of Science. World of Science.
Nah, itu ya lembaga indeks internasional, ada Scopus, Thomson Reuters, kemudian ada Web of Science ya, ada Crossref juga ya. Nah, oke. Nah, bagus Amal. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ciri-ciri jurnal internasional. Ciri-ciri jurnal internasional. Ya, Bu. Ya, silahkan. Siapa itu? Suci, Bu. Nah, Suci. Silahkan, Suci. Nah, dia harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Kemudian memiliki ISSN dan ditulis dengan bahasa resmi PBB. Kemudian dia harus ada terbitan versi online. Kemudian editornya adalah pakar di bidangnya, paling sedikit ada 4 negara. Kemudian dia diterbitkan dalam satu nomor, yang paling sedikit berasal dari 2 negara. Oke. Cara daring. Proses review berikutnya, ciri-ciri jurnal internasional yang bereputasi. Terbitkan oleh asos. Wah, ya silakan, jurnal nasional internasional yang terakreditasi. Izin menjawab, Bunda. Siapa? Fikri, Bunda. Ahmad Fikri. Oke, silakan dua ya, kali boleh. Ciri-ciri ya. Jurnal itu tadi, Bunda, internasional bereputasi, Bunda ya? Iya, bereputasi. Ciri-cirinya itu, yang pertama, jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi profesi yang ternama di dunia atau perguruan tinggi. Yang kedua, dia ini terindeks dalam basis data